Hai sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahlul. Terima kasih sudah berkunjung di Ahlul The Project channel teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengetes satu unit panel listrik ya, yaitu panel MDV teman-teman semua. Jadi langsung saja ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa saja komponen-komponen yang terpakai di satu unit panel MDV teman-teman ya. Ini adalah penampakan di bagian depannya teman-teman ya. Ini dia. Baiklah teman-teman ya, jadi maaf agak mengganggu sedikit karena suasana pun lagi hujan lebat teman-teman ya. Nah, jadi maklum saja kalau suara saya agak kurang jelas teman-teman ya. Jadi yang pertama sekali saya akan menjelaskan di bagian depannya teman-teman ya. Ini adalah penampakan di bagian depannya. Jadi komponen-komponen yang ada di pintu panel ini adalah sebagai komponen untuk indikasi output dari satu unit panel ini teman-teman ya. Dan ini adalah sebagai ACB incoming. Jadi yang pertama sekali teman-teman semua, itu di pintu panelnya ya, coba teman-teman perhatikan. Jadi yang paling atasnya adalah sebagai pilot lamp R, S, dan T. Terus di bawahnya ada ampere meter untuk fasa R, ampere meter fasa S, dan ampere meter fasa T. Terus di bawahnya ada satu buah voltmeter, dan di samping kanannya ada selektor switch volt. Jadi fungsi selektor switch volt ini sebagai indikasi untuk melihat tegangan antara fasa dan netral, dan juga tegangan antara fasa dan fasa teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini dah, di sini ada satu buah tombol emergency stop. Jadi fungsi tombol emergency stop ini adalah sebagai tombol tekan untuk mematikan satu unit ACB ini apabila terjadi gangguan maupun terjadi short circuit teman-teman ya. Terus di sini paling bawah ini adalah satu unit ACB 3 pol teman-teman ya. Untuk rating ampernya 800 ampere, dan untuk jenisnya ini adalah jenis quick step teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita lihat di dalamnya bagaimana penampakan di bagian dalamnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah penampakan di dalam satu unit panel MDV teman-teman ya. Ini dah, ini adalah penampakan di bagian dalamnya. Cuman seperti ini teman-teman ya, isi di dalam satu unit panelnya. Dan ini penampakan di pintu panelnya teman-teman ya. Ini dah, ini adalah penampakan di pintu, di belakang pintu panel MDV-nya teman-teman. Jadi teman-teman semua, sebelum saya mengetes panel ini, saya juga akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam satu unit panel MDV ini teman-teman ya. Jadi untuk yang paling atas ini dah, ini adalah sebagai MCCB outgoing. Untuk rating ampernya 3 pol 40 ampere. Ini adalah sebagai MCD pengaman-pengaman komponen kontrolnya. Di sini juga sudah ada anti pasnya. Ini satu buah relay, dan ini adalah 3 buah fuse teman-teman ya. Jadi yang blok ini adalah sebagai komponen atau rangkaian kontrol untuk satu unit ACB ini teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini ada MCCB juga. Ini adalah MCCB 3 pol dengan rating ampere 70 sampai dengan 100 ampere. Di sampingnya ada satu unit MCCB dengan rating ampere 56 sampai dengan 80 ampere ya. Terus di sampingnya juga ada MCCB 3 pol ya, dengan rating ampere 56 sampai dengan 80 ampere ya. Ini dua buah MCCB ini sama teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini juga ada 3 buah MCCB ya, dengan rating ampernya sama juga ya. Untuk rating ampernya 56 sampai dengan 80 ampere teman-teman ya. Terus di bawahnya seperti saya katakan tadi, ini adalah satu unit ACB merek Schneider jenis quick step, untuk rating ampernya 800 ampere teman-teman ya. Terus di bawahnya teman-teman ya, ini dah,
Ini adalah untuk terminal incomingnya, terminal incoming yang masuk ke panel ini. Ini adalah bus bar dengan ketebalannya 1 cm atau 10 mm. Untuk lebar bus barnya yaitu sekitar 8 cm teman-teman, atau 80 mm. Ini adalah untuk terminal incoming fasa R, fasa S dan fasa T teman-teman ya. Terus yang di belakang itu yang warna hitam ya, atau yang ujungnya dicat warna hitam, itu adalah sebagai terminal netral ya. Ini adalah sebagai terminal netral. Terus yang di bawah itu, ini adalah terminal PI ya, atau terminal groundingnya. Dan ini adalah, ini teman-teman abaikan saja, ini adalah kabel untuk mengetes panel ini ya. Nanti ke depan saya akan memasukkan fasa dan netral ya, untuk mengetes panel ini. Terus di sini ada satu buah limit switch teman-teman ya. Nah, ini adalah limit switch untuk saklar pintu untuk menghidupkan lampu yang ada di atas panel ini. Dan ini adalah satu buah saklar juga ya. Ini adalah saklar untuk menghidupkan lampu yang ada di dalam panel ini teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman ya, saya akan lakukan satu simulasi untuk mengetes panel MDP ini. Terus saya akan kasih tahu buat teman-teman semua bagaimana cara mengoperasikan atau menghidupkan satu unit ACB ini teman-teman ya. Jadi kita akan masukkan arus dulu ya. Masukkan arus dulu. Untuk arusnya saya masukkan ke fasa R, dan untuk netralnya saya sambungkan di terminal netral ya. Jadi untuk fasa S dan fasa T tidak saya masukkan arusnya, karena kenapa? Jadi untuk kontrol panel MDP ini, jadi untuk sistem kontrolnya saya ambil dari arus fasa R teman-teman. Jadi kita cukup memasukkan arus ke fasa R saja untuk mengaktifkan panel ini teman-teman. Ini cuma untuk simulasinya saja. Baiklah, langsung saja saya masukkan dulu arusnya teman-teman ya. Oke ya. Jadi yang pertama sekali kita pastikan dulu bahwa arusnya sudah masuk ke panel teman-teman ya. Ini dah. Oke, test pennya menyala di fasa R. Oke, saya akan pastikan dulu apakah arusnya sudah benar-benar masuk ya. Oke, sudah semua ya. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kenapa di anti fasa ini kabelnya saya gabung dua teman-teman ya. Ini dah. Jadi ini sebagai untuk membypass arus yang masuk ke panel ini teman-teman ya. Jadi kalau anti fasa ini kalau tidak masuk arus 3 fasa dia tidak bakalan aktif ya. Jadi untuk mengakalinya saya bypass di terminal TC-nya ya. Baiklah teman-teman semua, jadi untuk menghidupkan satu unit ACB ini ya. Jadi pertama sekali kita masukkan dulu sumber arusnya ya. Ini adalah MCB untuk pengaman lampunya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk menghidupkan satu unit ACB ini yang pertama sekali kita harus charging ya, atau harus engkol dari tuas chargingnya. Ini dia teman-teman ya. Kita harus charging dulu sebanyak 7 kali teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, selesai ya. Ini indikasi chargingnya. ACB ini sudah oke ya, sudah oke charging dan sudah siap di on kan teman-teman ya. Jadi untuk menghidupkannya tinggal kita tekan push button on ini atau tombol tekan on ya. Kita tekan saja maka akan menghidupkan ACB ini. Oke, ACB ini sudah on teman-teman ya. Tandanya indikasi ACB-nya dalam posisi on atau pada posisi on ya. Terus untuk mematikan ACB ini tinggal kita matikan saja di push button off ini atau tombol tekan off ya.
Jadi kita tekan saja untuk mematikan RCB-nya. Terus untuk fungsi tombol emergency ini teman-teman, tombol emergency yang ada di pintu panel fungsinya, jadi apabila RCB ini aktif ya, apabila RCB ini aktif dan apabila terjadi gangguan, jadi kita cukup menekan tombol emergency ini teman-teman ya, cukup kita tekan tombol emergency ini, maka akan mematikan RCB ini. Oke, jadi sekarang kita akan coba tes ya, apakah tombol emergency ini aktif apa tidak ya. Jadi kita, jadi caranya kita aktifkan dulu RCB-nya teman-teman ya, seperti tadi ya. Jadi kita charging dulu. Oke, RCB-nya pada posisi oke charging. Terus kita on-kan dulu. Oke, RCB-nya pada posisi on. Jadi sekarang kita akan tekan tombol emergency ini teman-teman ya. Ini dah. Jadi kita akan tekan tombol emergency ini, apakah RCB-nya bakalan putus ya atau bakalan mati. Oke, sekarang saya akan tekan ya. Oke teman-teman ya, RCB-nya putus atau sekarang posisi RCB-nya berubah menjadi off ya. Karena kenapa? Karena kita sudah memutuskan kerja RCB dari tombol emergency stop ini teman-teman ya. Jadi untuk mengaktifkan kembali RCB ini, kita tinggal buka kunci emergency ini dengan cara diputar ke arah kanan teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video tutorial lainnya yang telah saya sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Tinggalkan